Official TV. Pelakon jelita Rita Roda ini meluahkan rasa berang apabila mengetahui guru-guru yang menolak vaksin ditempatkan dalam tandas sebagai bilik khas guru. Menerusi Instastory, Rita menyifatkan tindakan tersebut seperti melampau selain menyamakan seperti hati binatang. Cikgu yang tolak vaksin diletakkan dalam tandas bukan sahaja COVID Isteria tapi hati binatang Isteria, tegas Rita. Jom tonton dan menonton di channel Berita Pacu Official TV. Pemenang giveaway akan diumumkan setiap satu bulan sekali dan seramai dua pemenang akan dipilih. Syarat-syarat untuk mencari pemenang giveaway di channel ini adalah seperti berikut. Peserta hendaklah komen di setiap video dalam channel ini dan pemenang akan dipilih secara rawak melalui Google Picker. Pemenang bertuah akan dihubungi melalui grup giveaway Berita Pacu Official TV di Telegram dan peserta hendaklah join grup tersebut. Giveaway berupa wang tunai RM50 untuk setiap pemenang. Jom tonton dan menang sekarang bersama kita berkongsi rezeki. Tambahnya lagi, dia turut mempersoalkan nasib guru besar sekolah tersebut di akhirat kelak hanya kerana mematuhi dan menyokong arahan pihak atasan. Guru besar sekolah dia rasa kat pada masa nanti tempat dia dalam ekong ke sebab patuh dan sokong arahan atasan. Soal Rita. Rita atau nama penuhnya Rita Rudaini Mokhta menegaskan dia akan mendedahkan nama sekolah yang dimasukkannya kelak. Tunggu nanti Sisto kongsikan nama sekolah ini ya. Binatang lagi mulia dari manusia sekarang, katanya lagi. Official TV.